Hey, ketemu lagi dengan saya pada channel Ludi Animasi. Dalam video kali ini saya akan membuat adenium grouping dalam pot bonsai. Ini adalah yang telah saya buat sebelumnya. Sudah lumayan sehat daunnya yang telah dipotong lalu tumbuh tunas-tunas baru. Dan sudah termasuk berhasil untuk grouping. Memang agak sedikit padat ini karena terlalu banyak. Jadi pertumbuhan mungkin ada yang kurang sehat seperti ini. Karena ini ada yang lebih sehat banget pertumbuhannya. Lumayan menarik, batangnya terlihat padat. Langsung saja saya akan membuat adenium grouping yang kedua. Saya menggunakan pot bonsai seperti ini. Dan untuk pertama, di bagian tengah saya menanam yang paling besar. Di bagian tengah mungkin, jadi di sini akan ada lagi untuk bagian belakang. Saya menggunakan ini. Inilah hasilnya membuat adenium grouping pada pot bonsai. Telah selesai. Dan untuk yang ini saya sengaja tidak memotongnya. Saya ingin membuat batang tinggi, jadi tidak dipotong. Jadi ini saya di bagian tengah namun agak ke belakang, dikarenakan ini ada kiri dan kanan.
agar terlihat dari tampak depan seperti ini, dan ini paling pinggir, dan ini agak ke tengah. Jadi tampak depan seperti ini bisa terlihat semua batang. Dan jika dilihat dari tampak belakang akan terlihat seperti ini. Ini di bagian depan dan agak ke tengah. Ya, tidak terlalu padat seperti sebelumnya. Inilah hasilnya membuat adenium clipping dalam pot bonsai. Jika baru pertama kali menonton video di channel ini, mohon klik subscribe atau berlangganan pada tombol merah di bawah video ini untuk menunggu video-video berikutnya. Dan mohon berikan like atau komentarnya. Jika ingin bertanya, silakan ketik pada kolom komentar di bawah video ini. Dan mohon bantuannya untuk share atau bagikan video ini. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Ludi Animasi.